Apakah hasilnya sudah terbukti bahwa antara lengkeng dan rambutan itu bisa direkayasa menjadi tanaman yang bisa kita kombinasikan? Ini hasil proses sudah hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Inforagam Pertanian. Salam pecinta tanaman, salam silaturahmi. Baik, pada informasi video kali ini saya akan memberikan sedikit rekayasa tanaman, bagaimana melakukan proses pelakuan sambung pucuk antara tanaman lengkeng dan rambutan. Dan memang kita ketahui di video sebelumnya pernah saya membuat salah satu video sambung susu antara rambutan dan lengkeng, dan memang pada saat itu video kami belum sempat update karena ada sesuatu hal. Nah, kali ini saya akan mengulas kembali bagaimana melakukan proses sambung pucuk antara tanaman rambutan dan tanaman lengkeng. Nah, sebelum kita lanjut ya, kita ketahui bahwa antara rambutan dan tanaman lengkeng merupakan salah satu tanaman yang masih morfologinya satu famili, yaitu Sapindaceae, yang mana kalau kita ketahui bahwa rambutan itu adalah tanaman yang mempunyai bahasa Latin yaitu Nephelium lapacium, sementara lengkeng adalah Dimocarpus longan, merupakan salah satu kingdom atau tanaman yang masih famili satu keluarga yaitu Sapindaceae. Nah, untuk mempersingkat waktu, bagaimanakah proses-prosesnya? Nah, berikut kami informasikan. Oke, sahabat pencinta tanaman, inilah bentuk rekayasa tanaman yang saya lakukan pada tanaman rambutan, yang mana tanaman rambutan yang saya sudah lakukan proses penebangan ini merupakan jenis rambutan jantan, yang mana kita ketahui memang pada tanaman rambutan itu terdiri dari dua jenis kelamin, yaitu jenis kelamin jantan dan jenis kelamin yang hermafrodit, artinya dalam satu tanaman itu terdapat dua jenis kelamin. Nah, biasanya proses terjadinya bunga jantan itu dari tanaman rambutan, biasanya proses penanaman yang dilakukan dari biji. Kebetulan tanaman rambutan ini sebelumnya tumbuh liar, mungkin setelah sebelum-sebelumnya ada yang makan rambutan kemudian membuang dan akhirnya rambutan ini tumbuh. Nah, setelah dewasa tanaman ini pernah berapa kali berbunga, tapi buah yang dihasilkan itu tidak pernah menghasilkan buah karena sifat dari rambutan ini merupakan jenis rambutan jantan yang hanya menghasilkan serbuk sari ya, tanpa menghasilkan bakalan buah. Untuk memperbaiki kondisi apabila rambutan kita seperti itu ya, jangan terburu-buru untuk membunuhnya atau mematikannya. Nah, sekarang saya akan melakukan perekayasaan, yaitu akan mengganti jenis rambutan jantan ini menjadi tanaman lengkeng yang saya sudah lakukan proses sambung pucuk. Di sini nanti saya akan perlihatkan cara-caranya. Yang mana teknik pertama saya lakukan proses penebangan kira-kira 50 cm dari permukaan tanah ini. Nah, setelah kira-kira hampir 1 bulan, tanaman rambutan ini akan menumbuhkan lagi tunas-tunas baru seperti ini pada bagian samping tanamannya. Nah, dari tunas-tunas yang tumbuh inilah bisa kita lakukan proses topping atau sambung pucuk pada tanaman rambutan jantan ini dengan menggantinya apakah dengan rambutan atau jenis tanaman varietas lainnya. Tapi di sini saya melakukan perekayasaan dengan mengganti jenis tanaman, yaitu tanaman lengkeng, yang mana ada beberapa lengkeng yang saya sudah sambungkan di sini. Ini yang sementara sudah mau berhasil ini adalah jenis lengkeng pimpong, dan yang sebelah sana adalah jenis demon river, dan nanti saya akan memberikan contoh bagaimana cara proses menyambungannya. Nah, berikut kami berikan informasi tahap-tahap dalam melakukan proses sambung pucuk, dan saya akan memperlihatkan hasilnya. Untuk mempersingkat waktu, berikut informasinya. Baik, sahabat pencinta tanaman, untuk proses penyambungan pada tanaman rambutan, saya akan mengambil engkes dari tanaman lengkeng tabulan pot saya yang sudah berbuah. Jadi otomatis nanti pada saat kita sambungkan di tanaman rambutan, proses pembuahannya pun kita sudah tahu jenis varietasnya dari dari jenis lengkeng yang sudah produktif seperti itu. Nanti ini saya akan ambil di bagian pucuk sini ya, ambil dulu.
Nah, sambil salah satunya di sini. Nah, ini triknya saya akan ambil ciri-cirinya. Tanaman lagi pertumbuhannya bagus, jadi entres itu tidak terlalu tua dan juga tidak terlalu muda. Oke, saya akan ambilkan lagi jenis varietas lain, yaitu jenis varietas pingpong. Nah, ini jenis entres tanaman lengkeng, ya, jenis lengkeng mata lada yang saya ambilkan, yang akan nanti saya sambungkan pada tanaman rambutan ini. Dan memang kalau kita lihat antara rambutan dan lengkeng itu dari bentuk daun itu mirip-mirip, ya, seperti itu. Nah, saya akan ambil entresnya, saya akan potong kurangi sebagian daun seperti ini. Bisa kita sisakan 1-2 daun seperti ini. Jadi usahakan carilah entres-entres yang sudah mulai aktif tumbuh seperti ini. Contohnya seperti ini. Dan saya akan perlihatkan lagi jenis varietas pingpong yang daunnya agak bergelombang sedikit seperti ini. Ini juga mata tunasnya sudah siap tumbuh. Nah, saya akan potong saja seperti ini. Nah, langkah selanjutnya tinggal saya memilih saja batang di mana saya akan sambungkan. Saya potong dulu ini. Nah, ini saya akan sambungkan di sini. Jadi saya akan potong di sini, bebas pemotongan, bebas. Ya, kita belah. Jadi proses penyambungan ini hampir sama dengan proses sambung-sambung pucuk pada tanaman lainnya. Oke, cukup. Kita tutup. Nah, sekarang kita iris entresnya. Jadi yang pertama saya sambungkan ini jenis varietas lengkeng mata lada. Jadi cara mengiris entres itu juga bebas di mana posisinya, yang penting mudah kita bentuk huruf V. Ya, seperti ini. Agak keras ya, kita pakai pisau atau cutter. Kita buat berbentuk huruf V terbalik. Ya, seperti ini, usahakan pada ujungnya itu lebih halus. Ini. Ya. Kita seratakan ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan saja pada batang rambutan yang akan saya sambungkan dengan lengkeng. Kita sambungkan. Bismillah. Ya, seperti ini. Intinya persambungan itu merapat sempurna. Kemudian kita ikat dengan tali plastik. Pengikatan dari usahakan dari bawah ke atas untuk supaya tidak mudah masuk air atau air uap yang ada nantinya di dalam sungkup. Ini. Kemudian kita ikat dia sampai keras. Kemudian saya akan memberikan nama dari jenis entresnya dan tanggal pengerjaannya. Saya sungkup. Nah, terus kita ikat bagian bawahnya itu, jangan terlalu kencang ya, cukup tertutup saja. Seperti ini. Oke. Nah, seperti itu hasilnya. Nah, saya lanjut ke posisi 2 ya. Baik sahabat pencinta tanaman lengkeng maupun rambutan, sini saya sudah lakukan proses penggantian batang bawah tanaman rambutan menjadi tanaman lengkeng. Nah, biasanya proses dari sambung pucuk ini akan berlangsung agak lama sedikit dibandingkan jenis tanaman lain, karena pada tanaman lengkeng ini dan rambutan ini mempunyai kulit kambium yang tipis. Dan saya akan memperlihatkan hasilnya yang saya sudah lakukan hampir 1 bulan yang lalu ya, di samping ini yang saya sudah lakukan 1 bulan yang lalu jenis varietas lengkeng pingpong. Oke, kita lihat hasilnya. Saya akan buka plastik pengikatnya. Dan kita lihat hasilnya, sudah terbukti bahwa antara lengkeng dan rambutan itu bisa di
rekayasa menjadi tanaman yang bisa kita kombinasikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini satu bulan lama proses penyambungan. Nah, kita lihat lebih dekat. Nah, ini hasil proses sudah hidup. Ya, bisa dilihat ini adalah jenis varietas lengkeng pimpong yang saya sudah sambungkan pada tanaman batang bawahnya. Ini adalah jenis rambutan jantan yang saya sudah lakukan. Kalau ada tunas-tunas yang rambutan ini tumbuh, kita lepas saja supaya entris itu lebih fokus mensuplai makanan ke atas ini. Ini sudah hidup. Bisa dilihat hasilnya, dan terbukti kami tidak memberikan informasi yang hoaks seperti yang ada di komentar video-video kami sebelumnya, bahwa proses penyatuan antara rambutan dan lengkeng itu tidak mungkin bisa terjadi. Ya, ini bisa terjadi kalau tidak terjadi kalau memang tidak satu famili. Nah, malah justru kalau sistem sambung susu itu lebih mudah, karena entris dan batang atasnya rambutan itu lebih sama-sama hidup, hanya melakukan penyatuan kulit saja. Kalau ini lebih kerjanya lebih ekstra, ya seperti ini hasilnya. Saya perlihatkan. Nah, demikian. Yang sebelahnya ini masih dalam proses, baru saya lakukan sekitar 2 minggu, tapi kita lihat entris daunnya masih hijau semua, ya masih hijau. Jadi dalam satu pohon ini sudah bisa kombinasikan darinya tadinya rambutan jantan yang tidak produktif, sekarang menjadi tanaman lengkeng yang produktif, yang terdiri dari lebih dari satu jenis varietas lengkeng. Baik sahabat pencinta tanaman, demikianlah proses rekayasa tanaman rambutan jantan dengan lengkeng yang saya sudah gantikan dengan jenis lengkeng-lengkeng bervarietas unggulan. Nah, ini yang saya sudah lakukan, ya. Jadi semuanya bisa kita lakukan kalau tanaman itu masih satu famili atau masih satu keluarga. Nah, kalau ada saran atau masukan dari video kami, silakan hubungi layanan kami di bawah ini. Sampai jumpa pada informasi-informasi selanjutnya. Selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.